Dan kita ke informasi lainnya, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Bandung Timur ini membuat tanggul anak sungai Cicalobak jebol. Selain merendam permukiman warga, banjir bandang juga merusak sekolah dasar negeri 106 Ujung Berung. Banjir menerjang wilayah Jalan Sukuk Baru, Kelurahan Pasir Rendah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Senin sore. Banjir ini disebabkan jebolnya tanggul Kali Cijalobak yang berada di wilayah tersebut. Akibat kejadian ini, SDN 106 Aji Tunggal dan SDN 224 Cibami sempat terendam dan mengalami kerusakan sebab yang jebol tersebut berada di belakang SD. Jebolnya itu di belakang perpustakaan, karena kan di belakang perpustakaan ini aliran sungai. Nah, air besar, semuanya yang fokus di perpustakaan yang jebolnya, air semuanya ke sini. Tapi murid-murid semua alhamdulillah bisa dievakuasi semua, Kang ya? Sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada korban, semuanya sudah selamat karena dibantu dengan orang tua murid dan warga sekitar. Petugas gabungan dari Pemadam Kebakaran Kota Bandung, Basarnas, dan Palang Merah Indonesia mengevakuasi korban dan menyisir area terdampak banjir. Dan saat ini kondisi banjir bandang di Sukuk Baru Ujung Berung mulai berangsur surut. Ketinggian banjir 30 cm. Petugas bersama warga pun masih berusaha menutup tanggul penahan air yang jebol.